Oke teman-teman, salam lestari. Di episode sebelumnya kita mencoba menjelajahi atau mensurvei di daerah Dataran Tebo, tepatnya di Bentangan Kars, Sangkulira Manggaliat, Batu Gergaji, Kabupaten Kutai Timur. Nah, setelah kita beberapa hari mencari liang gua yang memiliki garca atau dalam istilah gambar cadas, merupakan peninggalan manusia prasejarah di zaman Austronesia, tepatnya sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Jadi misi kita di sini mencari kembali gambar cadas tersebut. Sekarang di hari kelima dan kita masih berada di Dataran Tebo dan tim harus kembali lagi ke camp dikarenakan akses dan logistik kita terbatas. Jangan kemana-mana, saksikan videonya dan enjoy! Itu ada liang. Bagus sekali. Nah, jadi kenapa disebut Dataran Payau? Karena di sini banyak sekali payau atau sejenis rusa. Ini lumayan besarnya. Ini Pak, bekasnya lumayan besar, bekasnya. Okay. Seperti kandang, Pak ya, kandang. Kandang rusa. Rusa. Makanya disebut daerah ini Dataran Payau, karena banyak sekali payau dan rusa di sini. Ini ada pohon satu nih, pohon jambu ini, ya, lain. Seperti pohon jambu. Jadi kita coba lihat kolam rusa. Bekas dimakannya ya, rumput-rumput. Sepanjang jalan, sepanjang mata memandang. Inilah keindahan alam Kutai Timur, tepatnya di Kars Sangkulira Manggaliat, Batu Gergaji. Ada nggak Pak? Ada airnya? Tidak, kering. Nanti sebentar aku akan ngedrone di sini, mau lihat survei arah ke sana. Apakah ada akses untuk jalan?
Jatuhnya bisanya tuh yo. Iya. Belum crash tuh, Pak. Belum patah kayaknya tuh. Selamat. Sambutin. Oh, patah juga kayaknya. Ini. Oke, terima kasih. Nice. Aku belum tahu kerusakannya nih. Apa masih bisa terbang atau tidak? Terima kasih Pak Ipan ya. Oke. Perjalanan pulang. Berhenti. Pohon lagi besar. Pohon ulin. Nih guys, lihat. Ciri khas dari hutan di Kalimantan mempunyai satu pohon yang cuma ada di Kalimantan, Pulau Borneo, yaitu pohon ulin. Dan terus umurnya mungkin lebih dari 100 tahun. Lebih ya. Besar sekali. Wow. Gak tahu nih pohon apa. Dan kita dalam perjalanan pulang ke camp Tebo, camp utama. Nah, ini pohon ulin lagi. Apa tuh, Pak? Wah. Coba. Hah? Ini buah apa? Hah? Bisa dimakan? Tidak. Oh. Seperti lemon. Cuma tidak bisa dimakan. Buang ya. Mana tadi di atas? Di atas itu ada liang Wanadri. Terus ada temuan baru yang sebelah kanan Wanadri, satu gunung di puncak. Ada 8 gambar. Liang apa tuh, Pak? Kami namai liang deretan. Liang deretan. Ada 8 gambar. Berapa meter dari sini? Oh, ini kurang tahu ya. Jadi di belakangnya itu satu gunung, itu Wanadri. Sebelah kiri lubang payau. Belakang situ ada situs Wanadri dan satu lagi situs liang ditemukan, liang bergambar berupa negatif and stencil, ada 8 telapak tangan. Oh, coba lihat. Nah, jadi di dataran Payau nih ulinnya masih banyak. Nah, coba lihat di depan. Ada besar sekali. Mungkin diameternya berapa nih, Pak Ipan? Wow. Oh, ulinnya besar sekali, teman-teman. Hah. Tapi dia dililit sama akar beringin. Ya. Iya, akar beringin. Akar beringin. Thank you.
akar kait, bisa ditemukan di mana saja di hutan, bisa juga sebagai sumber cadangan untuk minum apabila di hutan tidak ada air. Tapi banyak pak ya airnya. Ini dipotong. Ada kalau setengah botol aqua kecil ada ini. Setengah botol aqua ada mungkin pak ya. Kalau dia tersumbat di sini berarti keluar air, tapi dibuang lagi. Dibuang lagi. Keluar lagi air. Keluar lagi pak ya. Oke. Ayo kita lanjut pak. Mantap. Kalau misalkan tidak ada air, musim kemarau. Nah, kita bisa mengambil akar di hutan. Ya, tentunya bukan sembarang akar. Akar kait. Kalau orang di sini bilangnya akar kait. Banyak nih, bukan di hutan. Ini bisa dijadikan cadangan untuk minum. Yang cukup bagus, cuman tidak lebih besar. Potensi gambar tidak ada. Kita menemukan satu gua. Nggak bagus gue. Apa ya? Uli. Anu, biji ulin. Iya. Tidak ada indikasi gambar di sini. Kenapa Red kira-kira tidak ada? In kondisi gua yang gelap dan juga cukup lembab. Posisinya terlalu ke bawah ya dari dataran ya. Yuk, kita lanjut. Sampai di camp utama, yaitu camp pemburu. Jadi habis ini kita akan istirahat mungkin 1 atau 2 hari untuk persiapan lagi survei ke daerah Batu Raya.